Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini mau masak cabai paprika sama ayam file, ayam dada. Mau dimasak sama cabai paprika. Menu masak hari ini gampang. Nah, dipotong. Potong agak besar-besar dikit. Masaknya cuman sedikit menunya, soalnya dan bos nggak makan di rumah. Jadinya masaknya cuman sedikit. Ayam, dada ayam dibuang seratnya itu, ada apa itu namanya, otot, dibuang ototnya lalu dipotong. Besar-besar. Bumbunya kasih lada, sedikit lada, tepung maizena, kasih sedikit minyak. Dikasih kecap asin, tambah gula. Tambah sedikit air biar enggak keras ayamnya. Lalu didiamkan. Oh.
pakai 2 siung geprek bawang putih. Lalu mau masak brokoli. Brokoli. Masak setitik baik. Udah ya, awak dhewe tok kok ya to. Utan terus ya, karo kare karo kuda wis pir kan iki campur kita. Iya. Kuda masak. Masak praktis hari ini, guys. Majikan ada majikan. Cuman kita orang doang, majikannya pada pergi makan. Ini sendiri ada yang kalau ada yang datang misalnya. Ya ini udah bersami pisang. Angin satu mau. Kita masak. Ya kita masak cuma makan bertiga sama Simbah sama temanku. Biasanya kalau bosnya di rumah itu masakannya banyak. Tapi kan kalau kita-kita kan di sini kan kalau nggak ada orang malah males kita mau masak. Kalau ada bosnya kan justru malahan masaknya giat, soalnya kan senang makan inilah makan itulah. Kalau kita-kita kan yang penting ada sayurnya, ada lauknya satu menu udah cukup seperti di Indonesia. Ini praktis, kita masak cuma tiga. Simbah juga senang sayur. Guys, masak Sailan Fa. Brokoli kali di Indonesia. Neng kene jenenge Sailan Fa bahasa Cina. Sailan Fa. Kalau di Indonesia brokoli. Nanti masaknya nanti jam 5:15. Kita sudah masak, soalnya kan kalau Simbah makannya lebih cepat awal, nggak makan, biasanya makannya jam 6 sudah makan, tapi ini beruntung nggak ada bos, jadinya makannya mbahnya mintanya cepat, anaknya nggak ada, dia makannya minta cepat. Cepat makan. Nanti dulu ya sahabat, kita tunggu jamnya masak. Sekarang belum saatnya, baru ngeracik-ngeracik yang mau dimasak nanti.
Soalnya udah ada lauk satu menu kare. Tinggal ini masak nambahin dua menu aja udah cukup. Sekian dulu ya, guys. Sahabat.